Hai hey guys, jadi bentar, kita masih login nih. Oke, ada KOF, ada Freya. Gue seneng banget guys. Akhirnya yang gue udah tunggu-tunggu dari bulan November kalau gak salah ya. Tapi kayak kemarin tuh sebenarnya dibilangin tuh bulan Desember ya. Freya Legend ini tuh bakal rilis bulan Desember. Ternyata dipending dulu guys, dan akhirnya rilislah bulan Januari. Untungnya awal-awal ya guys ya, karena kemarin tuh spinan gue udah habis buat gourd gitu ya. Jadi udah ini ya, kan gue udah preparein lagi diamondnya untuk Freya. Anjay. Jadi untuk harga tukarnya sama aja, alias 200, ini apa sih namanya, Magicore ya, 200 Magicore ya guys. Wow, gila sih. Dan gue kayak baru dapat 5. Kita harus nyari 195 lagi. Tapi untungnya kalau misalnya skin legend baru rilis, itu ada diskon. Ya maaf udah banyak bacot ya, kita langsung aja live 5 more. Pokoknya spam aja guys. Oh ya guys, gue gak tahu gue bakal habis berapa diamond, tapi perkiraan gue sekitar 8000 diamondan. Perkiraan ya, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 85. Gua tuh emang banyak bacot ya di awal ya guys, tapi gua nge-spinnya gak banyak cekcok. Langsung spam aja, langsung ya. Murah, astagfirullah. Ya emang murah aja lah. Murah soalnya gratis. 155, lama banget cuy. 60. Ntar kita ada ini nih, klaimin dulu guys. Even gue gak tahu ini apa sebenarnya. Itu kan lumayan tuh, magic wheel, potion. Banyak banget nih, gue gak pernah nge-spin skin legend segampang ini, gak pernah. 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, alhamdulillah. Tuh kan, gue abis berapa coba? Bener kan 8000-an kan? Nah, jadi itu kalau misalnya kalian belinya dari kayak, anggap aja dari nol ya. Karena ya udah gitu, udah gue gak mau banyak pacot. Astaga, ini kalau gak ke-record gue nangis ya Allah. Woi, ini udah ke-record kan? Udah ke-record. Oke, udah facecam-nya. Nanti facecam-nya nih kadang juga trouble ya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, this is skin legend yang paling gue nanti-nantikan juga guys. Langsung aja kita tukar. Wow, gila rambutnya pink, gue suka banget rambutnya pink. Kok kayak Fredrin ya belakangnya ya, ya gak sih guys? Ada sayapnya, gila mampus, ini keren banget. Oh my god. Wow. Wah gila, potretnya kayak gini. Screenshot dulu, bagus banget. Coba kita tunggu ya, biasanya kan ada animasi tambahannya gitu guys. Coba kita tungguin deh. Atau harus dipencet-pencet gitu. Wah, ini maksud gue. Oh, udah gitu dong. Tapi tetap keren. Ini keren banget. Gila, Galactic Vanquisher. Itu gimana sih bacanya? Anjing. Gue sebagai anak bahasa Inggris merasa gagal karena enggak bisa ngebacanya, guys. Itu keren banget. Oke, itunya udah diklaim ya berarti ya. Oke, skin legend yang ada di sini yang gue belum beli sisa 3. Saber Alu Franco. Oke. Oke, guys, karena gue takut banget pakai Freya, gue gak akan main direng lagi. Sebelum ada skin legend ini, skin favorit gue adalah War Angel. Tapi War Angel perlu di revamp sih menurut gue. Maksudnya kayak, ini tuh skin epic limited yang padahal skin-skin lainnya itu punya animasi yang luar biasa. Tapi ini kayak biasa aja gitu. Sebenarnya gue agak takut ya, karena biasanya gue nge-review skin legend itu agak sial ya. Awas aja di game ini gue kayak gitu. Soalnya gue ingat banget Gwyn, Lunox, Gourd, enggak ya? Kayaknya waktu nge-review Gourd enggak terlalu sial ya guys ya, it's mending. Kita lihat guys skinnya guys, sumpah skinnya nih warnanya kayak gue suka banget, kayak gradasi ungu, biru, ada campuran putihnya juga guys. Coba kita lihat recallnya dulu ya, namanya skin legend. Review kah itu? Ya menurut lo bang, terus yang musuhnya apa? Kok enggak inspire atau flicker bang? My true home is among. Itu pasti bilangin gua itu. Ya suka-suka gua lah anjing, ngurusin lu bangke. Oh, Cici ya. Oke lah Cici. Gua masih bingung nih. Kita pakai ini aja nih.
Ih, curang banget Cici. Masa cuman damage dia yang kena sama gue? Cici mah ada lifestyle-nya ya. Ah, gak mau Cici anjing. Mampus lu Cici. Ayo hajar. Cici mah ini ada lifestyle-nya. Jadi kayak bentar. Astaga, sini gak lu anjir. Mampus, masih aja dia gak pulang, cok. Ah, gue juga gak. Gue sebenarnya gak begitu bisa Freya, guys. Cuman ya, gila guys, sumpah ini recall-nya keren banget, ada ininya. Ada kepala lele. Gak tahu guys, gue ngeliat di kepala lele. Ini juga itemnya, gak tahu deng. Astaga, kapan ya gue terakhir. Tapi ini skinnya bagus banget. Kayak gue menyayangkan kalau gue tuh kayak gak begitu bisa Freya, guys. Freya itu nama asli gue. Tapi kayak, maksudnya Dinda tuh juga nama asli gue. Tapi ya, nah kan nama tuh ada nama lengkap ya. Nah, pokoknya nama gue tuh ada Freyanya gitu, guys. Jadi gue kayak merasa senang aja. Kayak, anjir, ini gue nge-review gue. Sumpah Cici mah XP gak adil banget. Nah, dia mah kayak main magic, kayak bedanya damage-nya doang, dia mah fisikal nih, coba ya. Tuh kan dia mah bisa ngejauh anjir. Wah, gila ultinya coy. Ultinya coy. Wah, kalau kayak gini kita bisa menang nih lawan. Gila sayapnya. Wih, gila ini kayak futuristik tembang. Dahlah. Aduh, gua kepencet maju lagi. Ah, Cici mah main jarak. Ah, itu XP paling gak adil gua. Gua suka kalau pakai sebagai gua di tim ya kan. Ini tuh udah tanda-tanda ke inian, guys. Kesalahan, guys. Tuh kan? Sumpah. Capek banget ngejar Cici, kabur-kaburan mulu hero-nya. Ya, masa gua mati. Aduh, kepencet lagi bola-bola sialan ini, anjing. Ah, kesel. Terus tadi tuh Cicinya ngebacot, guys. Untung tim gue AFK semua. Pasti dia kesel karena dari tadi gue di-rom sama Selenanya. Dan dianya enggak, syukurin. Cici, Cici tuh bener-bener penghalang banget di XP, guys. Uti, Freya, Eko Freya sih. Anjing lu Cici, sini gak lu, ha? Mama, Taylor, ada Karina. Dari mana lagi datang Karina, anjing? Anjing lah, gua kesel. Ah, itu tadi Karina datang dari mana, anjing? Aduh, salah sendiri, Dindet main di klasik kan jadinya ketemu Cici, harusnya gua ngereng aja. Ah, males banget gua lawan Cici, sumpah. Ah, dia mah hero-nya kabur-kaburan. Kalau ini ya, range-nya jaraknya menang dia. Di-recall-recallin, gak tuh cuy, nge-recall-recall skin legend lu ya. Ah, gak kena lelenya. Ah, helah. Tuh kan, dia mah kabur-kaburan, anjir. Ah, anjing, kok gak sakit sih, guys? Gak sakit. Udah lah, udah di-recall-recallin. Itu tuh kayak nyeseknya double, triple, tau gak sih? Ya Allah, wakbar. Ngeselin anjing, Cici tai. Tuh kan, dia mah kabur-kaburan mulu, gimana cara gua ngejarnya? Astagfirullah, sumpah ini Freya gak berasa atau gue gak bisa make sih. Gue beli berserker lah, bangke. Roam gue jago, cok. GB XP dia. Ya karena gue skinnya lah. Emangnya kenapa kalau dia bantuin gue? Emang gue kalah gue lihat. Enggak, godnya menang ya, wajar lah dia bantuin gue kalau misalnya. Sumpah ini banget ya Allah, sumpah Karina anjing banget lu ya. Sumpah Karina yang gak mengecewakan cuman Karina Aespa, tau gak? Coba aja Karinanya di tim itu, jangan harap lu kayak gitu anjing. Tuh,
MM-nya menang gitu ngapain lu bantu? Udah bantuin gue. Gue tersiksa lahir batin. Report MM gue. Ih, report lah semua kalian tolol emang. Ah ya Allah, skill gue cooldown semua anjir. Astagfirullahalazim. Mampus lu. Ayolah, cici tai. Klasik baper. Nah, itu gue setuju tuh sama Wanwan musuh. Apa sih recall-recall ya? Walau gue lu tim gue sih. Tapi gue tetap kesel. Ah, sorry guys, gue beneran bacot karena gue beneran kesel. Gue kesel, nge-review skin legend kesel. Kok bisa nge-review skin legend kesel? Lah iya musuh recall-recall tim, recall-recall. Emang udah sejak gue apa sih lu pada tuh semua recall-recall? Bisa gak main aja dengan temenan gitu? Gua mah mulut gua yang berisik, tapi kan lu tidak terganggu dengan mulut gua gitu. Sini ayo lance, cepat. Ini gua udah bantuin lu bekantan. Cepat ya bekantan, matilah semua timnya bekantan. Boleh sebekantan ini cuy. Sama lancelot. Oke, 4600 kita fokus cari harta aja ya guys. Susah kalau di lock Harley. Makanya pakai mid itu yang mandiri kalau roamernya modelan Selena ya guys ya. Jir Karinanya coy. Jing parsanya 02. Ih mengecewakan banget. Gua kayak meninggalkan mid lane untuk sementara. Gua mau nge-XP. Gua... Ah! Ya Allah. Enggak mau. Aduh. Ya Allah sakit banget lagi. Ya Allah sakit banget Harley-nya makan dari parsa. Kayak gak berasa gitu coy. Buruan lah berseker jadi. Gua juga capek kayak kagak berasa anjing item kayak gini. Apa sih lu? Ah ngeselin banget anjing. Mampus. Wah gua recall-recallin dulu gak mumpung pakai skin legend nih. Jadi guys, kita Cici kalah sama Freya. Iyalah, yang mainin Freyanya gua. Oh, udah gini ketawa, ternangis. Gak apa-apa lah ya, etis gua ada ketawa gitu loh. Jir, kalah Cici, harusnya gua malah pakai ini guys. Malefic, oke gak sih? Kayak aja lah, udah kita push towernya aja guys. Tapi kayak Cicinya udah hidup deh. Masih Cici bilang kayak, wih udah seneng tuh Freya, gua balas lah abis ini. Oh silakan. Loh kok malah Paramis? Lah apaan nih? Ih dendam satu kampung sama gue, anjir. Kita liatin aja. Ya Selena kagak kena lelenya. Apa nih? Mampus lu. Ah, skin legend nih, bang. Kabur kan lu, Cici. Ntar dulu, skill gue abis, cuy. Mampus lu, Cici. Puas banget gua mantai Cici. Wewe, Karina. Ah, lama anjing. Tempe. Ayo dong, Karina sini. Kamu mau kemana? Lord aja gak sih? Capek gue. Ntar ya gue lagi capek. Ya elah. Mampus killing spree gue. Allahu Akbar. Masya Allah. La ilaha illallah guys. Ya. Ah elah. Tunggu guys. Mampus mega kill. Gila. Gini gue beneran kayak comeback. Gue bener-bener ingin mengamuk gitu. Tapi gue harus punya magic defense. Ini mah Harley anjek. Wih terlihat di atas sana Cici sedang mengejar. Maksudnya Wanwan sedang mengejar Cici ya. Oke tenang Wanwan. Ya mati dong Wanwannya. Enggak. Gue akan membantu Wanwan ini. Sini. Aduh jauh banget sih. Ya Allah Freya movement speednya. Ya Allah nangis. Alamak, cowok gak keburu. Gue pengen bunuh Cici. Gue kesel sama Cici. Gak ada yang kena doh.
Ya ampun, dah ntar ya gue pengen beli Radian karena Harley, Karina, sama Faramis itu sama ya. Harusnya gue beli sepatu itu aja sih, cuman kan karena gue dari awal mikirnya gue lawan Cici kan fisikal ya. Kita lihat sinilah, kalau ada orang nih, kayaknya harus ada orang sih. Nah ini guys, lihat sini. Mana sih dia? Gak ada yang bisa ngececein tuh, gak ada yang bisa ngenain tuh. Nice. Aduh. Emang sih kalau Freya ini modelannya mainnya late game sih menurut gua. Ntar tungguin aja guys. Dia terbang. Ini gue udah mau beli Radian malah lawan Wan. Sumpah gue jijik banget ngeliat Harley anjir. Sumpah jijik banget tuh bocah kampret. Kampang juga bisa sih sebenarnya. Lancelot, gue minta ya buff lu ya. Minta bang, aku ngemis nih bang. Tapi emang sih kalau Freya ini mainnya late game ya. Tadi gue udah bilang juga sih. Makanya early itu kayak agak susah guys. Freya tuh fighter late game ya, jadi harus sabar farming sampai mampus. Gak mau deh gue kalau ngebuy one in one tuh kayak no way, kecuali gue pakai Kagura, pakai Lunox. Nah itu bisa. Ini Faramis dari tadi suka banget solo ya, gue lihat-lihat ya. Sini lu Karina, maju lu. Mau sini. Sini sama tante Karina. Ya elah, ini gue nungguin Radian aja, gue majuin lu semua. Canda deng. Insyaallah guys, ngejar gue guys. Lu nantangin, gue mau mancing lu kesini. Wah kan langsung kabur dia guys. Menang, ulti Freya tuh gak lama guys, cooldownnya guys. Gak tahu juga berapa lama sih. Berapa? Lama ternyata, cok. 3-2, lama itu. Mampus tuh Cici. Ya elah Cici. Iya ada Harley, males banget. Mampus, ih gue puas banget masa ngebunuh. Oke lah, Freyanya lumayan Freya lagi. Parsanya dia suka emot-emot, jadi gue menganggap itu adalah bentuk keramahan elu. Ya elah, langsung tamat. Kita recall-recallin dulu nih Harley-nya nih guys. Ya pada mati semuanya coy. Siapa yang hidup sisa gue sama siapa? Maksudnya powernya lah. Gak mau. Kok gak terbang-terbang sih? So, giliran ditanya terbang malah terbang, tai lah. Ya jangan pada turu, tuh kan gue tuh pada mau nge-clear bawah. Cuman mereka yang pada turu, anjing dah. Sakit banget parsanya, anjay, sakit. Boleh. Sekarang gue mau ngincer siapa? Aduh, ada Harley lagi. Tai, super tai guys. Emang boleh setai ini guys? Guys, sumpah pakai Freya nih susah ngejar, anjir lah. Gak lincah, cok. Males banget anjing. Mampus lu Cici. Kenain dong ulti Freya, nice Freya. Kok Freya sih? Gue dari tadi mau bilang Freya sama Parsa ke tuker mulu. Buat gue aja ya buffnya ya bang, terima kasih bang. Yeay. Dalam hati Lancelot, wala coy, raimulah. Gue yang nge-clear, lu yang ngambil minion katanya. Aduh. Ya Allah. Susah banget sih ngejar-ngejar, sumpah. Gue kangen Kagura gue. Ayo majuin dong. Gue capek banget ngenebein. Ini gue XP yang... Ya Allah, one-one. Gue juga gak bisa ngainin one-one, weh. Tolongin dong itu one-one-nya. One-one-nya. Oke, karena semua sudah sibuk, saatnya ngepush. Hehehe. Saatnya ngepush atau kita bantuin ini. Anjing jijik banget gue liat Faramis ini. Astaga, dari tadi nganggung-nganggung udah 18 menit loh guys.
Ayolah, jangan ditunda-tunda, Lancelot. Lihat, cincinnya keras juga, guys. Tertar. Duh, cepet banget sih Karina. Ih, kesel gue. Woi, ngebut banget sih jalannya. Ya Allah, sabarlah main fighter Adindet. Duh, itu fighter Adindet. Ih, anjir, anjir. Lo nyangka nggak lo gue pakai WOR? Tapi gue tetap mati. Gue kayak merasakan ada item yang salah dari Freya gue teh. Kayaknya harus pakai heptasis gak sih guys? Astagfirullah, sakit banget. Gue kayak baru ini juga bentar, anjir, anjir. Ya, gak bisa, musuhnya kayak pada ini banget. Ya elah Harley, ngeselin banget sih. Freya, yang bener dong ngejarnya. Ih, kok tebel banget sih Faramis itemnya apa? Tapi tetap aja kok kayak keras banget sih, kayak nggak begitu berasa. Bentar, gue kayak pengen ganti item gue. Gue kayak harus pakai heptasis coy, cause I think, wih, Athena dong dia. Tuh kan, ya Allah Freya, sumpah bisa nggak sih Freya dibikin jadi ngebut gitu? Satu-satunya fighter yang ngebut jalannya bisa nggak ya? Susah banget soalnya, susah selamat, susah maju, susah ngejar. Maju gampang, loncat. Capek coy. Udah 21 menit anjing. Gue ngiranya bakal kayak end game cepet aja ini mah. Capek gue coy. Udahlah. Gak ada harapan. Sumpah itu Faramisnya tebel banget. Itemnya kayak gitu, kayak susah ditembus. Boy, gimana sih caranya ngejar musuhnya tuh kayak pada ngebut-ngebut gitu loh guys. Jadi kayak untuk gua tuh agak susah jadinya. Kayak mereka tuh gak ada fighter yang kayak gua. Fighternya Cici, Cici ngebut. Jeng. Bentar. Apa sih, Faramis? Gua gak bisa bunuh lu tebel banget. Gak bisa gua kayak ngeburst gitu loh. Oh ya, item apa lagi yang harus gue beli, cok? Udah lah, gue udah bingung banget ini. Mati dah tuh. Kan kayak mau ikut war aja, kayak telat banget, lama banget. Ya Allah, gimana sih caranya? Tertawa. Setelah semua musuhnya musuhnya tuh sakit semuanya, anjir dah. Perjuangan yang sia-sia. Gue tuh paling males, hal yang paling bikin gue bete ketika main ML tuh kayak udah puluhan, 20 menitan terus kayak kalah, kayak anjing, wasting banget kok. Ini gue benerin rambut-rambut gue. Ya udahlah, at least gue kayak masih dapat gold gitu ya. I'm not the beban here ya. I try with my best karena hero gue susah buat melawan musuh kayak gini, and I just realize it at in the end of the game ya. Ya udah guys ya, overall ya seru aja sih tetap. Nggak usah ngajak-ngajak, udah stop. Blessing lantern, oh blessing ya, kirain god moon, kaget anjing gue kalau dia ngasih moon gitu, kaget coy. Oke, udah dulu ya guys ya, sampai bertemu di next video.